warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ukil Teknik. Kali ini Ukil Teknik akan membuka makam boxing alat tensi, tensimeter, tensi darah. Kemarin beli tensi darah di via online Tokopedia untuk persiapan pekerjaan ketinggian. Jadi setiap kali ada pekerjaan ketinggian itu personalnya itu harus di tensi apakah normal atau tidak tekanan darahnya. Itu menyangkut keselamatan pada si pekerjanya sendiri untuk apa itu pekerja pada ketinggian. Oke, barangnya kemarin sudah datang, belum sempat saya unboxing. Nanti kita akan unboxing. Oke. Langsung saja kita unboxing. Kemarin saya order 2 unit. Ya, ini untuk berapa shift 4 kerjaan. Oke, langsung saja kita unboxing apa itu alat tensi darah. Merek TAP Omicron B869. Kemarin saya order 2. 1 ini 2 ini jas hijau. Oke, kita kosong. Langsung saja kita browsing. Di dalam itu tersedia ini apa nih, untuk pressing yang di tangan untuk pengecekan itu tensi darahnya. Ada selangnya yang terhubung. S power sama ini terdapat untuk charger, ya charger untuk di handphone model lama yang bisa support dengan charger, ya bisa juga dengan power bank sama kabel charger. Oke, ini ada ukuran baterai kecil, ya baterai kecil AAA4 kalau nggak salah, AAA3 3-4 ada isinya, ada 4. Oke, kita ambil baterainya dulu untuk pengetesan. Kita pakai baterai alkali ini yang ukuran kecil ini. Jadi isinya ada 4. Cek dulu. Attention please. Please keep silent and relax. Keep the cuff at heart level. Oke, okay, ini udah normal ya. Cuman ini ada hembusan angin dari sini untuk mengepres ini, untuk mengepres ke tangan lah guys. Jadi ini nanti kita coba. Ini dicolokin sini, terus ini nanti dipakai di tangan sini.
Oke, kita praktekkan sekarang. Kita matikan dulu. Oke. Kita pasangkan. Pencet. Nah, sudah terkoneksi. Ini terus kita pasangkan. Kita pasangkan. Pasangkan ya. Sebentar. Tak ambil tutup dulu. Oke. Kita pasangkan dulu di lengan. Di lengan. Oke, sudah kencang. Kita tekan tombol power. Relax ya, tangan harus relax. Tangan harus relax. Wih, berasa nih. Dipompa, kayak dipompa. Persis ini sama dengan dipompa. Kencang banget, kencang banget. Nih prosesnya, turun dikit, hilang, langsung muncul. Thank you. Your blood pressure is systolic pressure 129 millimeter of mercury pillar. Diastolic pressure 80. Keterangan dari alat ini, tensi saya ini 129/80. Nah, ini tolong para suhu, para pakar kesehatan, ini termasuk normal atau enggak, kita enggak tahu. Ini kita cuman cara pemakaiannya tahu, tapi untuk membacanya kurang begitu paham. Monggo para senior ini di apa itu dikomentarin ya, ini normal atau darah rendah atau darah tinggi ya, tolong dikomentarin. Tapi saya sering ngerasa pusing ini waktu ini di leher sebelah kanan itu ngerasa pusing, katanya sih darah rendah ya. Monggo dulur-dulur yang mau komen aja, nggak apa-apa, ini dibuka komen untuk yang bersifat apa ya, membangun lah untuk channel kami Ukil Teknik. Oke, ulasan untuk satu alat ini ya, ini udah cukup dari saya. Kita coba buka, mesti ini sama di dalamnya, porsinya sama. Ini kita buka dulu. Oke, ini sudah kelengkapannya, ini sama seperti tadi ya. Ini ada yang pressing untuk di lengan tangan, sama manual booknya. Ini ada tuh manual booknya tadi lupa nggak disinggung, yang ini manual booknya. Oke, ada manual booknya itu nggak ada bahasa Indonesia nya ya lor ya, ini bahasa ini semua, ini bahasa orang gaul semua ini lor, bahasa Indonesia nya nggak ada nih lor. Oke lah, tapi alat ini bermanfaat untuk kami. Karena apa? Karena kami dituntut di pekerjaan, setiap pekerjaan pada ketinggian ya, istilahnya manjat-manjat di atap, pokoknya naik-naik itu harus tensi. Jadi alat ini sangat membantu. Cuman ini apa itu penguncinya ini kurang begitu kuat, ini penguncinya. Nah, gampang lepas ini. Nanti ini mau tak bagi ke yang apa itu sellernya ini, biar diperhatikan ini kok apa itu, nah, terlalu gampang ini lepasnya dulu ya kan. Ini kurang expand, kurang set gitu kalau menurut saya. Tapi oke sih, dengan alat ini kita terbantu, nyatanya juga terbantu ya kan. Kita buka dulu.
kita tes yang ini normal atau tidak. Ini kita kemas lagi. Oke, ini kita kemas. Ini udah working ya, udah bisa diandalkan untuk bekerja nih. Kita rapikan dulu. Kita masukkan. Jadi gini, dulur-dulur kita itu di sini di lokasi kerja itu dituntut seperti itu karena apa? Karena hasil dari tes ini itu dituangkan dalam izin kerja. Jadi enggak asal kerja masuk kerja itu enggak. Jadi kita itu dituntut di setiap kali safety-nya, terutama safety-nya itu harus mencantumkan, harus mendeteksi orang per orangnya ini untuk tensi darahnya ini. Jadi benar-benar sama safety owner-nya kita itu dipantau. Jadi dilihat orangnya ini begadang atau enggak malamnya. Ya misal mabuk-mabuk kan mesti ini orangnya itu tensinya rendah atau gimana gitu. Monggo komentar aja ya, suhu-suhu yang ini, para suhu senior-senior komen ya. Tutup dulu. Ini kita coba. Ini udah. Kita coba yang satunya. Oke. Sendirian loh sambil ngerekam ini, sambil bikin konten, sambil sekaligus bikin konten ya, nggak apa-apa, ngetes. Oke, kita colokkan. Nah ini kita colokkan ini, kita colokkan. Oke, sudah, yang penting nancep. Kita press ya. Tadi 129 per 80. Pakai yang satu ini berapa coba? Kita tes. Attention please. Please keep silent and relax. Keep the cuff at heart level. Nah, berasa nih, berasa mumpah nih. Makin gede nih, makin ngepres nih. Makin ngepres nih. Dede. Pusat dah. Relax. Oke, turun. Satu digit, turun lagi. Turun. Nah. Thank you. Your blood pressure is systolic pressure 122 millimeter of mercury pillar. Diastolic pressure 78 millimeter of mercury pillar. Your pulse is 85 beats per minute. Measuring result is normal. Normal. Wish you a good health. 122 per 78. Coba kalau ini kita sebelum dipompa kita kencangan dulu yang ini ya. Kurang naik coba, apa kurang naik? Apa ada pengaruhnya gitu loh maksudnya? Oke, coba sekali lagi. Attention please, please keep silent and relax. Keep the cuff at heart level. Buset. Thank you. Your blood pressure is
systolic pressure 121 millimeter of mercury pillar. Diastolic pressure 74 millimeter of mercury pillar. Your pulse is 79 beats per minute. Measuring result is normal. Thank you. Okay. Wish you a good health. Keterangan normal ya, Rul ya. Ini keterangan 121/74 ya. Ini masuk kategori normal ya. Oke. Ulasan kali ini cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya ya. Ini saya tidak mengemis subscribe, tidak di-subscribe pun tidak apa-apa. Dilihat pun sudah alhamdulillah, syukur-syukur di-subscribe. Ya, Lur. Oke. Cukup sekian ya dari saya untuk unboxing dua alat tensimeter ini untuk kelancaran kami bekerja di pada ketinggian. Oke, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu, dulur. Average blood pressure, systolic pressure, last time.